Perkenalkan Pak Ruri. Pak Ruri. Biasa dipanggil Pak Ruri. Oke, sebelum nyetir Mbak Ica atur posisi duduknya dulu, Mbak. Patokannya injak pedal kopling, pedal paling kiri, Mbak. Injak mentok, set. Kurang maju, lo kurang mundur. Kurang maju. Setelahnya di depan. Tarik ke atas. Oke. Pol. Pas posisi. Sekarang sandaran sudah enak. Atau lumayan. Kurang mundur, cukup? Cukup. Oke, sabuknya dipakai dulu sebelah kanan. Bentar, Pak, tasnya aku pindah ke belakang. Di belakang, ya. Apa-apa. Oke. Ya, oke, udah siap ya. Sabuk dipakai. Terbiasa. Kuliah apa masih sekolah, Mbak? Kuliah. Oh, udah kuliah. Mbak Ica. Oke. Ya, Mbak Ica, bismillahirrahmanirrahim, langsung starter. Kontak putar ke kanan. Dua kali dulu. Titik. Sekali lagi. Ya. Lampu indikator pada menyala, berarti mesin belum hidup. Masih mati, baru on. Sekarang putar lagi ke kanan sekali lagi. Belum. Oke, udah hidup. Nah, ini AC-nya dinyalakan dulu. Oke. Ya. Ini Mbak Ica untuk pedoman ya, untuk dasar saya jelaskan dulu dari awal. Yang pertama, ini setir posisi ban lurus, ini menghadap ke depan. Pegang setir sejajar kanan dan kiri. Pegang enggak usah terlalu kenceng, santai saja. Muternya nanti estafet, puter. Kalau tangan sudah di posisi tengah jam 12 jam 6 tangannya balik lagi, kalau kurang putar lagi, jadi jangan nyilang. Jadi tangannya balik kanan dan kiri, yang muter hanya setirnya. Kalau mau dilanjut muter, kalau mau belok kiri tangan kirinya lepas, tangan kanannya lanjut muter. Kalau mau lanjut muter ke kanan, tangan kanannya lepas, tangan kirinya lanjut. Jadi tetap posisi duduk santai, yang muter setirnya, tangannya tetap kanan dan kiri. Terus ini klakson, pencet jangan dipukul. Kalau dipukul suaranya lebih pelan, dipencet suaranya lebih keras. Pencet saja, tin. Oke. Terus tuas sebelah kanan depan, ini untuk hidup lampu. Dorong ke atas, riting kiri. Didorong ke atas, riting kiri. Ya, tarik ke bawah, riting kanan. Dorong setengah, mati. Ya. Riting atau lampu sen dipakai setiap kali kita mau belok atau mau mendahului. Tapi sebelum belok, lihat dulu spionnya. Belok kanan, lihat spion kanan. Belok kiri, lihat spion kiri. Pastikan di belakang kita, kanan dan kiri kosong, baru belok. Oke. Terus riting dipasang 100 meter sebelum tikungan. Jangan pasang riting mendadak. Oke. Terus ujung lampu riting diputar ke kanan. Ujungnya diputar kanan. Putar sekali lampu kanan. Kecilnya. Ya. Terus sekali lampu kecil, dua kali lampu besar. Putar balik, mati. Ya. Lampu kecil atau lampu kota ini dipakai kalau sore menjelang malam, jalan berkabut atau hujan. Lampu kecil depan dan belakang akan menyala, kelihatan ada mobil. Lampu besar jarak pendek dipakai kalau pas gelap atau malam hari. Terus ditekan ke depan. Nah, itu lampu jarak jauh. Diputar dulu lampunya. Nyalakan dulu. Satu, dua, lampu jarak jauh tekan. Nah, ini lampu jarak jauh. Lampu jarak jauh ini dipakai kalau pas kita jalan di kegelapan, sepi, tenggangan. Tapi kalau kita simpangan
atau jalan di dalam kota, jangan nyalakan lampu jarak jauh. Mengganggu ya? Yang depan silau, kasihan. Terus ditarik ke arah kemudi, lampu dim. Tarik nyala, lepas mati. Nah, lampu dim ini dipakai kalau pas kita minta jalan duluan. Ada mobil yang menghalangi jalan kita. Kita mau lurus, dim. Tarik sekali atau dua kali. Putar balik, dua kali semua lampu mati. Tapi kalau dim ditarik masih bisa menyala. Oke. Terus yang sebelah kiri, ini tuas untuk wiper. Ini nggak usah dipraktekkan. Ini dipakai nanti dalam kondisi hujan. Tarik sekali, akan bergerak, berhenti, bergerak, berhenti. Tarik dua kali, akan bergerak lambat. Tarik tiga kali, akan bergerak cepat. Ya. Kiri dan kanan, untuk mobil keluaran Jepang sama. Tapi kalau keluaran Eropa, ada yang dibalik. Yang kanan untuk wiper, yang kiri untuk lifting. Tapi di Indonesia gini kan? Tapi kalau yang piset itu masih sama, keluaran Eropa. Piset itu? Mobil Eropa kayak banyak kan di Indonesia. Tapi kalau kebanyakan yang pasaran Indonesia memang sudah sama semua. Tapi ada 1-2 yang masih sama kayak di Eropa. Terus yang ini saklar segitiga merah, saklar hazard. Ini dipakai nanti dalam keadaan darurat, pecah ban, mogok di tengah jalan, atau pas kamu parkir di pinggir jalan tempatnya gelap, jadi dari jauh kelihatan ada mobil sedang berhenti. 4 lampu riting, depan dan belakang akan berkedip. Kamu nyebrang di perempatan, lurus nggak ada bangjonya, pasang lampu darurat. Jadi hati-hati dari depan dan belakang, udah tahu. Pencet lagi. Pasti tahu mereka pasti kalau tahu. Ada sesuatu. Iya, pelan-pelan, macet, rame. Kalau yang nggak tahu biasanya ngamuk karena nggak tahu fungsinya lampu itu. Ya, terus yang ini AC. Yang kanan ini blowernya, kurang kencang putar ke kanan. Yang kiri ini temperaturnya, kurang dingin putar ke kanan. Terus di bawah, kalau mobil manual ada 3 buah pedal. Pedal paling kanan pedal gas, pedal tengah pedal rem, pedal kiri pedal kopling. Nah, sekarang coba Mbak Ica ngegas pelan pakai kaki kanan, pas di bawah jempol saja. Jadi kalau pakai alas kaki ya pokoknya pas diluruskan dengan jempol, lebih bisa merasakan. Gas pelan sampai jarum gas bergerak di RPM 2000 atau garis 2. Coba gas sedikit. Stabilkan. Oke. Gas sedikit. Oke, sekarang rem pedal tengah. Pakai kaki kanan, rem pelan. Ya, lepas. Rem lagi pelan. Lepas, ya. Jadi ngerem itu dua kali, Mbak. Pertama untuk mengurangi kecepatan, yang kedua untuk menghentikan. Jangan ngerem sekali langsung berhenti. Kasihan di belakang kita kaget, penumpang juga bisa terbangun dari tidurnya, nyungsep juga bisa, ya kan? Jadi rem pertama kalau kita masih banter pelan dikit-dikit sampai mobil jalannya sudah pelan, lepas dulu. Nanti kalau jarak di depan sudah dekat, rem yang kedua lebih tipis sehingga berhentinya lebih halus. Ya. Kaki kanan ini untuk pedal gas dan pedal rem. Terus lanjut sebelah kiri pedal kopling. Kopling injek mentok full sampai natap lantai, sampai tidak bisa diinjak lagi. Angkatnya pelan-pelan. Angkat pelan. Tahan. Angkat lagi, angkat lagi, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full. Angkat pelan. Tahan. Angkat lagi, angkat lagi, angkat lagi, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full, angkat pelan, tahan setengah, injak lagi full, angkat lagi pelan, tahan setengah, angkat lagi, lanjut baru dilepas. Oke, nah kaki kiri, injak sampai mentok, tapi ngangkatnya pelan, tahan setengah. Kalau mobil udah jalan lancar, angkat lagi baru dilepas. Kalau masih macet, injak lagi. Angkat lagi, injak lagi. Ya. Kalau dilepas, loncat-loncat. Ya.
dari setengah dulu. Kalau kita berhenti jalanin aja, anggapnya setengah, getarkan setengah kopling. Kalau diinjak lagi melorot, kalau diangkat lagi mati. Oh iya. Nanti kita langsung praktekkan. Kaki kiri khusus untuk pedal kopling. Kopling dipakai kalau pas kita mau oper gigi, mau berhenti, atau dalam keadaan jalan merayap macet, baik datar atau manjat. Tiga pedal, semua mobil manual sama. Oke, terus lanjut tongkat giginya. 1 sampai 5 untuk jalan maju, R untuk jalan mundur. Posisi gigi 0 atau netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Digeser ke kiri antara 1 dan 2, dilepas kembali otomatis antara 3 dan 4. Digeser ke kanan antara 5 dan R, dilepas kembali antara 3 dan 4. Berarti titik netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Sekarang kopling injek full, mentok, oper 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, netral, R, netral. Oke, ya. 1, oper gigi, jangan lihat tongkatnya. Yang kedua, nggak usah pakai tenaga. Lebih relax, pandangannya ke depan, ulangi. Kopling full, 1, 2, rasakan ketukannya, 3, ya, 4, 5, 4, 3, 2, 1, netral, R, netral. Oke, apa ya? Jadi setiap kali oper gigi, pandangannya ke depan, opernya pakai perasaan, jangan lihat tongkatnya, tongkatnya nggak lari. Oke, ya, kopling dilepas kalau netral aman. Terus lanjut yang ini, tongkat hand rem atau rem tangan. Ini dipakai setiap kali parkir mobil ditinggal atau pas kita macet di tanjakan berhenti lama. Hand rem terpasang, lampu indikator P atau tanda seru di dashboard itu menyala. Kalau kita mau jalan, lepas hand rem, pencet tombolnya, tarik ke atas sampai kuncinya lepas, tek, baru tekan ke bawah. Lampunya padam, kalau jalanin aja, dundung sendiri. Tarik saja ke atas, tek, kunci, tanpa dipencet. Oke, sekarang lepas. Ya, hand rem aja, enggak apa-apa. Tarik, tekan ke bawah. Pencet, tekan. Pencet terus. Ya. Kalau mau ditinggal, jangan dipencet, tarik. Ya. Oke, lepas. Ya, oke. Apa ya? Lanjut. Saklar yang di pintu, saklar power window. Situ ada 4 buah saklar, depan kanan kiri sama belakang kanan kiri. Kalau kita mau nutup kaca, tekan ke bawah. Kalau mau membuka, ya. Kalau mau nutup, tarik ke bawah. Ya. Itu ada belakang juga kanan kiri. Terus yang paling belakang itu central locknya. Kacanya disilang, saklarnya paling belakang. Ini. Ya, itu central lock. Kalau Mbak Ica bawa anak-anak mainan bukan nutup kaca, takutnya kalau simpangan tangannya keluar. Nah, itu di lock dari situ. Jadi di belakang, kanan kiri sama depan kiri nggak bisa dibuka. Yang bisa hanya sebelah sini. Kanan saja. Oke. Okay. Ini nggak usah wes ini biar apa? Oh, iya. Yang belakang aja nggak? Ya, tekan. Itu kan masih di. Iya. Locknya itu central locknya. Nah, coba dipencet, baru bisa. Nah, jadi kalau yang di lock yang bisanya yang A itu aja. Oke, paham Mbak ya? Oke, siap. Dilanjut, di bawah jok sebelah kanan ada tuas gambar pompa. Kelihatan nggak Mbak? Putih? Iya. Ya. Itu tuas untuk buka tutup pengisian bensin. Kalau Mbak Ica mau ngisi bensin, tarik saja dari situ. Tutupnya nanti akan terbuka, jadi nggak usah keluar. Tutupnya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Mbak Ica tinggal lihat indikator di dashboard. Itu ada gambar pompa, selang dan segitiga. Nah, segitiganya menghadap ke
sana. Kiri ya kan? Di, berarti tutup pengisiannya berada di sebelah kiri. Jadi nanti di pom bensin jangan berhenti di sebelah kiri. Berhentinya di sebelah kanan. Kalau menghadapnya ke kanan, berarti tutupnya berada di kanan. Berhentinya di sebelah kiri. Nah, ini kadang ada yang kurang paham, salah berhenti, suruh putar balik ya kan. Nah, itu enggak usah bingung di mana ya. Lihat aja di situ. Nah, itu kadang semua mobil. Ya, semua mobil. Kadang ada orang yang enggak tahu berhentinya sampai salah. Mana lihat di situ sudah ada petunjuknya. Paham ya? Kita cari yang di kiri. Di kiri. Karena kita berarti berhentinya di kiri. Kalau Santi, kalau yang ini tinggal di semua mobil ada. Semua ada. Di sini ya berarti. Tinggal ditarik. Nanti terbuka, nanti yang nutup operatornya kalau sudah diisi. Oh gitu. Kalau operatornya lupa, kita cara meyakinkan. Lihat aja dari spion, kelihatan masih membuka. Gitu. Oh masih membuka, berarti belum tertutup. Kelihatan kan bodi belakang? Oke, ya. Lanjut di sebelah kanan di atas dengkul ada saklar electric mirror. Itu spion. Untuk mengatur spion. Terus ada saklar listrik yang gambar spion. Itu untuk mingkup ke ya, dipencet aja langsung ya, praktekan, pencet sekali, pencet sekali aja, cek, dah, dia akan mingkup, pencet lagi, dia akan terbuka. Tapi enggak semua mobil ada ini. Ya, tidak semua mobil, tipe-tipe tertentu, biasanya tipe paling tinggi di antara tipe yang lain, paling tinggi sudah dilengkapi dengan elektrik semua. Nah itu kalau Mbak Ica mobilnya sudah listrik. Kalau kita mau parkir di pinggir jalan, sebelum keluar Mbak Ica tutup spionnya. Karena kalau parkir di pinggir jalan kan ada tukang parkir kadang sering mingkup deh, ya kan? Ditutup tujuannya biar aman nggak senggol. Tapi kalau ditutupnya manual, ini nanti akan merusak karena sudah pakai tombol elektrik. Pencet saja sebelum ditinggal, dia akan tertutup. Oke Mbak Ica. Paham ya? Kita langsung jalan. Ini nanti kita keluar dari cepitan parkir. Di kanan kiri kita, kanan ada tembok, kiri ada mobil, depan ada motor. Caranya bagaimana? Ikutin apa Bapak? Udah itu masih ditekan gitu. Enggak apa-apa, santai, ikutin apa Bapak saya. Di depan ada motor, di kanan ada tembok, di kiri ada mobil, santai. Kalau kita masih bisa melihat kiri, bodi mobil paling depan masih bisa dilihat. Kanan tembok masih ada celah, depan motor bannya masih bisa dilihat. Jadi kita masih bisa langsung keluar. Operkan satu. Bentar, mau nyopot sandal dulu. Oh ya. Gak kebiasa kalau latihan. Oke. Dah. Pencet. Nah. Kopling mentok full. Oper satu. Ya, setir putar dulu satu kali putaran 360 derajat. Lagi gini ya. Oke, nah, remnya lepas, enggak usah gas, main kopling, angkat sedikit, angkat setengah ya, nanti bisa keluar. Maju lagi ya, angkat lagi pelan, tambah lagi setengah putaran. Oke, kopling angkat lagi, injak lagi full, rem pelan, maju dikit lagi biar bisa lihat depan. Kopling full, angkat dikit lagi, kopling mentok, ya kembali kanan, setirnya satu kali putaran, lagi posisi lurus, ya nanti maju ambil kanan dulu nggak apa-apa, remnya lepas, kopling angkat ya dikit, oke, kopling injak full, ya putar ke kanan. Kanan dulu, biasa sejajar dengan aspal, tahan. Oke, kembalikan kiri setiri ya, setir kembalikan ke kiri lagi, terus ya maju lagi, kopling angkat pelan, angkat lagi, aman kanan, kanan dikit, kopling full, rem pelan, setir luruskan, maju lagi, rem lepas, kopling angkat pelan, lurus, kopling full, rem. Sekarang coba oper R, mundur, netral, kanan ke belakang. Kita mundur, baca lihat kanan, bodi mobil masih ada celah dengan mesin cuci, tembok atau mobil aman. Sekarang mundur,
kopling agak pelan, kanan kiri aman, main kopling setengah. Oke, mundur lagi. Mundur lagi, kopling agak. Kopling injak lagi full. Rem. Remnya lepas. Kopling angkat lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Coba. Kopling full jauh, aku masih longgar. Angkat lagi. Ya, kopling full rem. Nah, ada bisa merasakan sekarang oper 1. Kita latihan langsung nyebrang. Riting pasang kiri. Nunggu depan kosong, putar dulu 180 derajat. Lagi, tahan. Oke, nunggu depan kosong. Remnya lepas, kopling angkat sedikit. Ya, setelah motor ini, kopling angkat. Tidak belum berani. Kopling lagi, kalau masih ramai, kopling lagi. Tambah dikit, posisikan lurus di dalam garis marka, aman. Gas tambah. Lurus, kiri dikit. Lurus. Gas tambah dikit. Lurus, oke. Kopling mentok full, operkan 2. Tarik 2 kali, angkat kaki kiri pelan. Angkat lagi. Gasnya nambah. Kopling angkat. Gas tambah lagi. Oke, lurus. Masuk. Gas tambah dikit. Kopling angkat, sudah lancar. Kaki kiri lepas sudah. Gas masuk. Lurus. Ya, di mobil manual kuncinya itu di kopling. Ngangkatnya pelan, jalannya halus. Ngangkatnya cepat, loncat mesin bisa mati. Oke, lurus. Gas tambah. Itu tadi waktu nyabrang ada yang mati tak Pak? Yo yang lain sering banyak yang jedut nanti mau nyebrang. Kalau aku kayak gitu dulu tuh takut toh ditintin orang banyak. Pokoknya ditintin tetap posisi lurus tahan. Oh Mbak Ica masih di dalam garis sama nanti di bangjo. Misalnya berhenti jalannya kanan ya kan kalau nggak main kopling melorot nanti langsung dipraktikkan setengah koplingnya. Maju lagi. Rumah mana Mbak? Rosari. Oh dekat sini. Rosarinya mana? Ganesha. Oh Ganesha. Semea ke selatan. Semea. Satu Pak. Nah, berhenti dulu nanti kopling mentok full. Nanti kalau udah berhenti opernya 1. Nah, kopling mentok. Rem. Nah, per 1. Oke, remnya pelan. Remnya lepas. Kopling angkat sedikit. Angkat pelan. Dan ya, gasnya masuk. Tambah gas. Oke. Kopling full mentok. Rem pelan. Nah, sip. Jadi berhenti di bangjo, Mbak Ica masih bisa melihat ban sepeda motor di depan kita, jarak masih aman. Mobil, motor, becak, sepeda, bannya masih bisa dilihat yang di depan kita, jaraknya masih aman. Nah sekarang remnya lepas, coba kan agak melorot ini, ya kan? Kaki kiri angkat sedikit. Pelan-pelan tahan. Gasnya tambah. Oke, lurus. Gas, kopling full mentok, oper 2. Angkat kaki kiri, gasnya masuk. Lurus, gas tambah lagi. Ya, lurus. Arah simpang 7. Nah, lihat spion kiri. Oke,
Oke, putar ke kiri yuk. Ambil acur sebelah kiri dulu, tahan. Gas nambah sedikit, masuk di kiri, setir tahan, nunggu mobilnya lurus. Tahan, tahan dulu. Oke, udah lurus, setir lurus, baru gasnya nambah, masuk. Oke. Kanan. Ya, nanti kanan. Tahan, ikutin garis marka, putar kanan. Kanan lagi, tahan. Oke, lurus. Ya, luruskan. Masuk. Ya, nanti depan belok ke kiri. Riting pasang kiri, dorong ke atas, kiri kan. Kiri lagi, lihat spion kiri, putar ke kiri. Tahan. Nah, kiri kosong. Gas kurangi. Putar ke kiri. Injek full, mentok dulu, nggak apa-apa. Setirnya lurus, kopling angkat lagi. Angkat lagi, kasih nama. Kopling angkat, kaki kiri lepas, sudah. Oke, lancar, mah. Jadi nggak usah takut, santai, relax. Angkat kopling. Angkat kopling. Gasnya nambah. Sip, lurus. Oke, jadi biasakan. Oper gigi, jangan lihat tongkatnya. Jadi setirnya enggak ikut goyang. Terus masuk. Oh, masih belum ngira-ngira antara kanan ini sama markanya. Takut kalau saja kena depan. Padahal di depan itu nanti masuk ke garis lagi, Bang. Nah, kayak depan itu mobilnya dalam garis. Baik saya lihat kanan garis masih longgar. Lurus saja kayak gini. Itu aman. Lihat aja udah mepet. Nah, itu masih longgar tuh. Ya, lihat kanan. Nah, jadi patokan kalau agak takut agak kiri, tapi cek dulu sebelah kiri kosong tidak, agak ke kiri karena kadang motor kan nyalipnya dari kiri. Oke, putar kanan, tahan, gas kurangi, kanan lagi, tahan, lurus. Oke, lurus, masuk. Riting pasang kiri. Nah, pas hijau masuk. Gas tambah dikit. Gas kurangi. Ya, putar ke kiri. Kiri lagi. Cukup ditahan. Kembalikan kanan. Lurus, baru gasnya masuk. Sip, lurus. Ya, rem pelan-pelan, kopling injek full. Rem tipis berarti operkan satu. Netral. Belakang dulu, kiri ke depan. Jangan lepas rem, ini melorot. Kopling angkat sedikit sampai ada getaran. Titik getar ditahan pedalnya. Angkat dikit, getar halus. Nah, cukup, tahan ya. Remnya lepas, sama. Terus gas, kopling angkat lagi. Baru gasnya masuk. Kopling angkat lagi dulu. Angkat lagi, yuk masuk gasnya. Gas tambah. Lurus. Ya, still lurus. Kopling injak full langsung dua. Kopling full. Oke, angkat lagi. Kasih nambah. Angkat koplingnya. Imbangi kasih nambah dikit. Tahan terus. Nah, yang kayak gitu loh takutnya. Kebanyakan gas. Kalau misalnya kebanyakan gas, yang penting koplingnya ngangkatnya pelan. Iya. Enggak bakalan mencolok. Banter. Nah, angkat pelan. Tapi kalau gas kegedean, kopling dilepas lah, itu mencolok. Jadi, misal kau gas kegedean, tetap kopling angkat pelan. Di jalan tetap harus lurus. Oke.
Okay, kopling full mentok, gas lepas, oper 3. Angkat pelan. Gas tambah, lurus. Rating. Ya, rating pasang kiri. Gas tambah. Kopling full oper 2. Kopling mentok, belakang kiri, belakang. Angkat pelan. Lurus. Pas merah, ini jalannya kan agak kiri, kita mau belok kiri. Oke, maju lagi. Lurus. Kopling full, mentok. Remnya pelan-pelan, rem aja dulu, gak apa-apa. Rem berhenti. Jauh, gak apa-apa, nanti buat latihan maju merayap. Per satu. Kiri ke depan. Kurang dorong, kurang kiri. Ya. Sekarang kopling angkat sedikit sampai ada getar. Kaki kiri angkat lagi. Angkat lagi, angkat lagi, kopling angkat lagi, cukup tahan ya, remnya lepas, ya, tekan dulu, koplingnya nahan, kalau misalnya mau berhenti tinggal rem, gak mati, gas nambah dikit, nah, gas tambah lagi, oke, tambah gas, oke, usah naik, cara itu, belok, lari samping. Kopling full, oper 2. Angkat pelan. Lurus. Masuk. Ya. Oke, lurus. Oke. Masuk. Kopling full mentok, oper ganti ke tengah ke depan. Angkat pelan. Kasih nambah, masuk lurus, oke ya, kuliah di mana Kak Ica? Solo. Kuliahnya di rumah Pak. Daringnya. Oke, lurus, gas kurangi perempatan. Kopling mentok, netral gak apa-apa, rem pelan-pelan. Oke, remnya lepas. Oke, rem tipis-tipis ya, dan mobil depan kita masih bisa dilihat, jarak masih aman. Oke, netral, kopling dilepas dulu, gak apa-apa, istirahat. Oke, rating kiri, ambil sebelah kiri, kita mau belok kiri. Istirahat. Oke, dari selatan jalan kita siap. Habis ini kita kopling oper 1. Ya. Oke, kalau nggak melorot main kopling dulu, angkat dikit, getar kanan lurus. Tahan ya, segitu udah cukup. Coba buka remnya. Itu udah lundung. Koplingnya ditahan. Kalau misalnya mau berhenti, tinggal remnya. Oke, gas tambah dikit. Kopling full langsung 2. Mari 2 kali, kopling angkat pelan, putar ke kiri, kiri kosong, melihat sebelah kiri aman, masuk. Oke, iya. Nah, ada lurus. Oke, lurus. Gas kurangi. Lurus. Oke. Ya, kosong, perempatan baru. Lurus, rating kanan, nanti kita latihan parkir masuk ke posisi semula. Nanti rem pelan, kopling mentok full dulu, nah, lihat spion kanan, nah, kanan lagi dikit-dikit, nah. Oke, terus remnya lepas, oke, kiri kan, upper 1, oke, maju lurus. Sampai mobil bisa lurus.
nanti kita masukkan ini ke teras. Enggak apa-apa, nanti kita mundur di kanan kan, deketin mesin cuci. Nanti kalau sudah bodi belakang sebelah kanan, terus dengan mesin cuci, baru kita belok ke kanan. Maju dulu enggak apa-apa, di kanan kan lagi, biar bisa mepet kanan. Rem lepas, ini masih satu. Maju, kanan kan. Oke. Kanan di kiri kan. Kiri banyak. Oke, dan lurus, rem. Sip. Nah, sekarang upper air, mundur lurus. Kanan, belakang. Mundur lurus, deketin bodi mobil ke tumpuan mesin cuci. Oke, mundur, main kopling, terus lurus. Mundur lagi. Terus lurus. Kopling mentok full. Ya, ada sejajar belakang. Ayo putar kanan 360 derajat. Putar setirnya ke kanan. Bodi belakang mau belok kanan, setir putar kanan, sama seperti jalan maju. Gini. Ya, cukup. Remnya lepas. Sekarang main kopling, angkat pelan. Deketin ujung tembok sebelah kanan. Deketin ujung tembok sebelah kanan. Oke, sekarang lirik kiri. Sampai mobil belakang kelihatan ada celah dengan bodi mobil. Silver, ya. Kopling angkat. Ya, sudah ada celah. Oke, setir kembalikan kiri. Lurus. Oke, setir luruskan, masuk serong, naik ke lurus dulu, mas. Biar naik ke teras dulu. Luruskan masih aman, motor aman, tembok ujung aman, mobil kiri juga aman. Mundur terus, mundur lagi. Ya, sekarang putar ke kiri, satu kali putaran, 360. Ini. Ya, mundur pelan, angkat pelan, sip. Sampai mobil masuk, terus masuk. Ya, mundur. Ya, lurus sedikit. Kopling full, rem. Setir kembalikan 360 derajat. Posisikan lurus, ya. Netralkan. Pasang rem tangan. Kopling lepas, rem lepas. Enak kan, Mbak? Tapi kurang lurus. Lurus sudah. Itu sejajar. Ini sejajar. Oh iya, Pak. Enggak kurang mundur, Pak. Cukup, kalau alarm sudah bunyi cukup. Belakang okay. Ada apa namanya kursi. Okay. Cukup di sini. Posisi itu sejajar kiri, kanan sejajar. Jadi kanan agak diperlebar supaya supir bisa keluar buka pintu. Kalau kanan yang dipepet, supir nggak bisa buka pintu. Oke, okay. Lumayan ya. Pertama kali. Nggak mati. Nggak mati. Nanti yang kedua kita cari tikungannya lagi biar lebih lemes nikungnya, nggak usah panik, tinggal sering tambahin lirikan spion kiri. Oke, Mbak Ica, ketemu lagi besok. Sudah atur jadwal berikutnya? Nah, atur jadwal untuk berikutnya, tinggal lancar, oke. Sampai ketemu kalau lagi. Belok-beloknya itu loh yang emang kurang, Pak. Ayo, tinggal tadi beloknya sudah bisa merasakan setirnya, cuman belum bisa ngelirik spionnya. Jadi posisinya masih kiri mepet atau tidak belum ketahuan, ya kan. Jadi kok belok kiri, kiri aman, di atas aspal garis masih kelihatan. Posisikan lurus, lihat kanan, garis kanan sudah kelihatan, aman. Jadi di jalan raya di dalam garis marka, kalau kiri nggak ada garis marka, aspal masih kelihatan. Kalau kanan ada garis marka, garis marka kanan masih kelihatan. Kalau nggak ada garis marka semua, pepet sebelah kiri. Tapi kalau pas kita mau belok kiri, kita agak ke kanan. Nah, nanti ada jam khusus, kita latihan menggok di jalan sempit. Oke, Mbak Ica, ketemu lagi. Terima kasih.